Bagaimana meluruskan apa-apa yang menurut banyak orang kalayak ramai buat hal yang benar sendiri, kita akan terpuruk terus. Tindak-tindakan korupsi dan harus ditindaklanjuti untuk mengumpulkan bukti, dan akhirnya kita harus menemukan siapa yang harus bertanggung jawab. Tata ruang di situ, RT RW itu di situ lingkungan apa saya tidak tahu. Tapi berdasarkan penyelidikan ada indikasi tindak pidana di situ. Dan tindak pidana, kalau itu tindak pidana umum, tentunya saya tidak punya kewenangan begitu. Ada pemeriksaan berapa saksi hari ini untuk penyidik? Terima kasih. Hari ini dari tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Lembata melakukan pemeriksaan ada 5 saksi, yakni 1 inisial BHK selaku camat Lebatukan, kemudian yang kedua saksi dengan inisial PKP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang ketiga saksi inisial BL selaku wira swasta, yang keempat saksi inisial LK selaku kasubdit penetapan dan informasi, kemudian saksi kelima inisialnya PPW selaku kepala desa Merdeka. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, apakah dari masing-masing saksi ini sebenarnya mereka punya keterkaitan kuat dengan kasus ini ya? Tadi kan kami dengar juga ada dari dinas juga. Ya. Nah, ini dinas ini terkait dengan apa? Kalau untuk itu nanti apa namanya kita akan memberikan informasi terkait, karena kan ada apa namanya nanti tim terkait dengan konservasi tanah lingkungan di lingkungan yang ada di Sapeda. Untuk hasil pemeriksaannya belum ini? Kita belum bisa menjelaskan, nanti tim yang akan apa namanya melakukan ekspos seperti itu. Oke, baik. Makasih. Ada proses selanjutnya seperti apa nanti, Pak? Nanti kita tunggu dari perkembangan tim. Jadi intinya tim masih mengumpulkan alat bukti. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa bukti yang dikumpulkan? Ini kita kan masih mengumpulkan alat bukti. Sekarang ini kan kita masih mengumpulkan alat bukti saksi kan. Jadi saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan nanti tidak menurut kemungkinan kami juga mencari alat bukti yang lainnya juga. Pak Kasih, kasus ini kan pertama kali di Lembata ini kalau tidak salah untuk urusan mafia tanah sepertinya ada dugaan korupsi ini. Nah, dari kejaksaan sendiri apa komitmen kejaksaan untuk kasus ini sendiri? Kalau untuk ini kami di Kejaksaan Negeri Lembata semoga harapannya kasus ini bisa menjadikan pelajaran buat masyarakat Lembata khususnya di bidang pertanahan itu saja. Nah, prosesnya sudah di penyidikan ya, Pak? Ini prosesnya penyidikan, ada surat perintah penyidikannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Kasih Endel, dengan pemeriksaan hari ini 5 saksi, apakah lanjutannya seperti apa? Nanti tim masih akan mengumpulkan alat bukti. Jadi kalau ada pihak-pihak atau saksi-saksi lain yang perlu dilakukan pemeriksaan, tetap akan dilakukan pemeriksaan.
dari tim juga akan mengumpulkan alat bukti lain, itu dokumen, nanti dari ahli juga seperti itu. Lanjutan besoknya seperti apa kegiatannya? Dari nanti kita akan apa namanya mengupdate informasi kembali, karena setiap hari pasti ada progres dari tim untuk kegiatan penyidikan ini. Untuk uji petik lapangan seperti apa Pak Bajari? Oh nanti Pak, dari tim yang akan menentukan mungkin dengan ahli seperti itu. Nanti pasti akan apa namanya? Waktunya? Untuk waktunya tim yang menentukan. Nanti kita akan mengupdate kembali informasinya. Terus besok Pak, ya, kan sendiri besok ada pemeriksaan saksi lanjutan atau? Nanti kami akan memberikan informasi lanjutan. Jadi nanti kan tim yang akan apa namanya, kita mendapatkan informasi dari tim penyidik, pasti nanti ada progresnya dan akan kita sampaikan perkembangan update informasi terbaru. Berarti untuk sementara hari ini cuma 5 saksi yang diperiksa ya? Hari ini 5 saksi, kemarin 3 saksi, sudah 8 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Total secara keseluruhan berapa Pak kasih? Tim yang akan tentukan nanti seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kasih. Makasih Pak Kasih Indah.